Okay guys, kita dah sekali lagi sampai ke Bukit Cabang Mari. Alright, depan kita ni Abang Mazlan dengan orang rumah dia yang lain kat belakang tertinggal ya. Sebab kita tersalah masuk simpang tadi. Terlepas simpang sebenarnya. Dia pun susah sebenarnya nak ikutkan lokasi yang kita rasa ini lokasi yang betul. Kita nak tag masalah sikit kan. Okey, sekarang macam mana laluan dia? Terus lagi. Yang ni kita sempang ya. Depan lagi baru kita akan jumpa laluan sempang ke Bukit Cabang Mari. Terus saja. Dua terus je. Kita nak SPT yang ni. Yang belakang tu tertinggal jauh eh. Sebab memang tak nampak lokasi jalan yang betul-betul. Masuk. Aku nak ambil gambar sekejap. Dia nak ni, jumpa budak kecil. Masuk je. Nanti aku ambil gambar. Ambil gambar sini. Salam. Oh, lama dah sampai akhirnya ke Bukit Cabang Mari. Panas. Lit. Oh, lama. Panas. So, ini dia bukit yang sangat indah, cantik sekali pemandangannya. Budak air tu ke? Bukan lah. Berapa adik? RM1. Boleh? Alright. Boleh dah. Testing. Hello. Tak boleh lah. Okay, kita menghala ke Sungai Bukit Jenis pula. So, kita ambil gambar apa semua kat sini. Tak ada apa sangat lah kita kat sini kan. Kita masuk keluar balik. Tapi yang penting sekarang ni kita nak ambil video dekat Sungai Bukit Jenis pula eh. Panas. Menghampiri laluan apa ni, bateri okey ke? Bateri macam okey. Kita memasuki laluan nak menghala ke kampung Sungai Bukit Jernih. Kami dalam ekspedisi menghala ke arah tempat-tempat yang menarik yang berada di Perlis. Ini adalah ride Perlis volume 2.0 yang mana dalam video sebelum ni dalam bulan 12 hari tu kita ada buat ride pergi ke Perlis untuk volume 1.0. Kali ni kita pergi yang kali kedua, tempat yang lebih kurang sama, tapi kita ada tambah add on beberapa tempat menarik, iaitu kita ada pergi ke kampung Sungai Bukit Jernih dan beberapa tempat lain yang rasanya perlu untuk kita terokai. Ada lebih kurang 10 minit lagi untuk sampai ke Sungai Bukit Jernih. Adia. Sempang tadi tu masuk dalam. Alah, telur pula kereta ni. Alah, nak masuk situ pula. Kereta.
Okey, nice. Pemandangan dia sangat cantik. Kalau masuk ke Sungai Bukit Jenis, memang sangat-sangat mencabar. Jalan kampung lagi kan. Dia macam tegak tersorok ke dalam sedikit. Kemudian ada dihiasi dengan Bukit Batu Kapur. Alright. So, membawa kita ke dalam sana, memperlihatkan keindahan laluan ini yang sangat menarik sekali. Okey, first time ever sampai, kita terasa teruja. Kita nak tengok apa yang ada kat dalam ni kan, baru kita tahu dan kita rasa Sungai Bukit Jernih. Nice tak nice? Okey tak okey kan? Okay, sampai. Lama air. Dia main jernih sungai tu ni. Nice. Boleh mandi ke guys ni kat sini? Jernih ke? Oh, cantik tu. Lama. So nice guys. So nice. Okay, berada di Sungai Jernih. Memang sangat-sangat mendamaikan. Aku rasa macam nak masuk dalam. Serius, siut. Macam masuk dalam ah. Alamak. Oi, cok sial. Eh, tak boleh ni, tak boleh. Aku kena masuk gerak ni. Okey, so kita berjalan di kawasan kampung Sungai Bukit Jernih. Lepas kita beriadah membasuhkan kepala kita di dalam air itu. Sekarang ni kita menelusuri laluan ini untuk lihat ada satu gua dekat sini yang kita tak tahu pula ada kewujudan dia. Tapi orang sini dia cuba nak tunjulkan lah apa yang ada dekat dalam gua ni. Haa, ni satu gua yang pelik sikit lah kat sini. Oh, ada gua lah. Gua yang tersembunyi dekat sini. Gelap lah. No, awas. Kena guna kepala. Eh, guna kepala. Kena ni, tak Syah ada lampu. Syah ada benda tu. Yang lampu. Oh, ada gua eh. Banyak gua lah tempat ni. Ni, katanya ada orang masuk dalam kot. Boleh masuk dalam. Kena pakai lampu. Jangan masuk, jangan masuk. Okay, so sedikit ceritaan daripada video kita ada di kampung Sungai Jernih. Sebelum kita nak gerak balik ke homestay, so kita nampak ada sedikit monument. Bukan monument lah, satu bentuk batu yang membentuk gua di sekitar kampung Sungai Bukit Jernih. Okay, semua rasa macam teruja dan takjub. Weh, ni ada Ijadin Ho. Ya. Yeah. Jangan lalu air tu. Tak, dia boleh tepi ni, boleh tutup tapi gelap. Yang putih tu kan, buka ada lubang sana, cahaya masuk. Oh. Main ni macam abseling. Nampak? Ada dunia ring juga. Okey lah, kita tak ambil apa risiko nak naik ke apa, tapi kita ambil gambar sajalah. Indah. Jadi kita pakai kabel. Ha.
tu. Dari ufu timur hingga ke hujung barat. Mana? Kat lampu ni, wire. Agak ini mungkin lampu nyala terang dia orang masuk dalam. Ha, mungkin lah. Bunga yang menggoda. Jangan panggil dia. Apa pula? Itu lagu. Dalam kau duduk seorang itu kan, kena ganggu kan. Siapa yang buka lampu lepas kita keluar? Cakap-cakap. Ha, tu masa hari pertama, hari yang kita pergi, kita orang pergilah. Kejadian tu berlaku. Okey, itu saja daripada kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami dan VFTI. Jumpa lagi. Oh, nice juga. Okey, geng. Berkenaan dengan air Sungai Jernih, daripada orang yang duduk dekat sini, dia cerita kenapa air ni tiba-tiba wujud dekat sini. Sebab oleh ada satu empangan di belah sana, yang mana air tu adalah air timbul ataupun air mata air yang timbul banyak. And then syarikat kilang gula, dia kempung buat empangan, dan daripada empangan tu dia bercampur, air yang lebihan tu dia alirkan ke kawasan ini, dan dia wujud macam satu sungai di sinilah. That's why yang kita nampak ni, air dia mengalir deras di kawasan ini. So jadi wujudlah tempat untuk rekreasi orang-orang yang ada kat sini lah. Dan kalau musim hujan memang air naik dan air boleh melimpah keluar lah, kalau musim banjir dan sebagainya. Dan di belakang kita ni ada banyak structure-structure, bukit-bukit, batu sekitar ini yang memang menunjukkan satu keunikan pada Sungai Bukit Jernih. Okey, itu saja kot yang boleh kita kongsikan di sini. Terima kasih pada korang yang menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami VFTI. Jumpa lagi. Hey, kamera dia tak ada pakai ni, skuter. Memang macam ni lah, sampai kilang. Macam ni eh? DRL dia. Oh.